Ini sekarang kita mau lihat jalur air balik, ya kan? Ada beda, curug satu lagi. Beda jalur nih. Ini beda jalur. Datang nggak mau balik, beda jalur. Ya. Datangnya aman jalurnya, ya kan? Sekarang pulang lihat jalur air. Berhubung kita sebenarnya sayang ini. Tapi ini jadi ini air bendungan khusus untuk buat mengairi, ya pengairan untuk di desa ya. Jadi ngambilnya dari sini, ini bendungannya nih. Sengaja dibendung. Iya, sengaja dibendung buat air di desa di bawah itu tadi. Tempat kita naro motor. Ya. Jadi emang benar-benar airnya alami ya. Alami. Ya. Asli. Tadi juga gue cuci muka, wah pokoknya seger banget. Asli ini keren banget. Dan ternyata ini udah beda daerah guys. Di Banyumas. Hampir gue Indramayu lagi. Yeah. Di Banyumas. Oke, okay. Mantul. Ya lo ngapain lo? Itu ada sumber air itu. Sumber air ya? Aman yuk? Iya ya. Gimana lo? Ketawa lo. Kita lihat atasnya apa? Iya sih. Tadi ini ternyata ada filternya, air yang buat ke bawah difilter dulu di sini. Ini ada bak kontrolnya, nggak jauh dari atas tadi sana, ya kan? Nah ini nih, ini filternya, ini kesini dulu, set, difilter kesini, baru disalurin ke warga desa di sana. Jadi benar-benar luar biasa, mantap. Tadi dari Indramayu kan ini pos satu nih tadi, set, Banyumas, sorry Indramayu, Banyumas. Ya ini pos 1 tadi, set. Kita ke arah sini nih. Ya kan? Nah ini beda nih. Jadi dari sini, harusnya ini pertigaan. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Jadi kalau dari sana, kita tinggal lurus aja. Set. Ini yang namanya Curug Mangkok. Nah sekarang kita ke sini. Ini Brebes punya. Kalau tadi, Banyumas. Ya, bukan Indramayu, ingat, salah saya, baik, luar biasa, anjak terus guys, turun ke bawah, oke, okay. Ini ada kloter pertama di depan, kita kodein lagi, karena mungkin kayaknya udah jauh banget ketinggalan. Itu salah satu tanda gue kalau gue naik sama anak-anak curug naik gunung ya, kita kasih sinyalnya gitu, cek jarak juga ya, bener berhenti kan, pada berhenti kan, pada berhenti kalau udah ngasih sinyal gitu cuy, pasti ninggalin nungguin, mantap. Udah seram sih ini namanya. Ngapain sih lu? Hah? Ngapain? Nih, nganterin yuk. Macet. Aduh. Tuh, ini coba dikentong dulu. Jangan lupa di-subscribe lagi, kentong. 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 Tong. Mantap, yuk. Wih, mantap jiwa. Mantap jiwa. Udah, jangan banyak ngomong, naik ya. Naik yuk. Terus yuk. Gigi satu so. Gigi satu. Yo gigi satu. Mulai mundur nih. Itu gandengannya untuk enggak dibawa. Rontong bro. Gasken. Santai aja yo. Pelan tapi pasti, sabar. Iya. Sans, kasihan nih. Iya.
Yuk. Ini kan gua aja yang ambil kamera, yuk. Lu di sono jadi. Sampai ketemu dia. Yo, iya sih. Jadi sekarang gua tukeran ya sama dia. Hostnya dia sekarang. Hah? Oke. Oke, siap. Top. Oh, siap. Trainer expert. Yo, oke, Nar. Hati-hati ya. Siap. Mantap. Oke, yo. See you on top. Yo. Halo. Jadi sekarang bawah, ya? Kita nyampe di perbatasan. Apa? Perbatasan. Ini perbatasan ya? Perbatasan. Prasastinya nih? Iya. Perbatasan apaan? Banyumas. Sana Banyumas. Ah. Ini Banyumas ini. Oh, Banyumas ya? Oke. Langsung luar kota. Nah, tadi kita di bawah tuh. Apa namanya? Curugnya. Curug kembar. Ya kan? Ini prasastinya, sekarang kita ke Curugnya Brebes ya. Prasasti Batas, asik. Lanjut, naik. See you on top. See you on top, oke. Okay. Aduh. Sekarang gue mau ke Banyuwangi. Banyumas, Banyuwangi itu salah. Banyumas. Jadi dari Brebes. Banyumas. Terus kan? Di Brebes. Lo di Brebes. Gua ke lo, di Brebes. Oke, okay, lo. Yoi. Ingat Banyumas. Gua ke Brebes sekarang. Gua di Banyumas. Gila. Susah nemuin dia nih luar kota. Ngeri banget. Gokil. Oh, ini dia nih, ada nih. Batas kabupaten. Sini. Gua kasih lihat. Nih. Nih, batas. Kelihatan enggak? Kan? Batas Kabupaten Brebes. Banyumas. Ini prosesnya udah enggak udah hilang okay. Ini. Sebelah. Lanjut kita ke Curug Hilang ke sebelah. Ayo. Oke, akhirnya sampai juga. Iya. Oke, setelah perjalanan tadi sempat mampir ke Banyumas, sekarang akhirnya tiba di Curug Mangkok. Iya, itu dia. Oke, Curug Mangkok. Silakan. Akhirnya kita sampai. Ketinggalan kita, Bray. Depan kontainer soalnya tadi. Iya kan? Mangkok waterfall. Akhirnya kita nyampe di Curug Mangkok. Thank you so much. Area Brebes. Thanks berat. Asli. Keren banget. You know lah ya. Kalau udah begini. Nah. Ya enggak? Jadi kita saatnya lepas ini ya. Halo. Kurban ya. Sumpah. Ini. Seru banget, guys. Asli. Perjalanan capek kan? Enggak jawab lah. Gokil. Ya enggak, Mas? Nih. Berkat Mas ya. Survivor. Oh, keren nyampe di sini. Oh, mati. Keren kan? Keren kan? Ini namanya Curug Mangkok. Karena bentuknya kayak mangkok, guys. Ya kan? Gimana kata? Si padetnya enggak. Lanjut. Jadi langsung. Thank you, Renner. Ye, Mas Renner. Renner Manopo. Ini kopian, saya kopian. Mas! Tunggu, Mas. Enak. Lainnya mau duluan.
Jadi emang ini keren banget cuy. Ya. Ya enggak lu? Ya. Keren abis curugnya. Hah? Tuh. Curugnya lihat. Asik ya. Berundak-undak gitu kan dia. Tuh. Tuh. Begitu di bawah jadinya kayak mangkok. Kayak mangkok. Nih. View-nya lihat. Tuh. Di sini ini lumayan nih sepinggang lah, sepinggang orang dewasa nih yang ini sampai sini nih. Ini sepinggang orang dewasa. Tuh. Jadi gue tadi nyemplung juga udah kira-kira. Tapi gue belum pernah ya. Yes, sangkain lo gue nyungsep ya? Iya mentok, gue kira lo mentok. Gue udah lihat tadi, oh iya. Prediksi, jadi. Ya tadi gue bilang yang begini nih. Yo, Cus udah tahu gue. Set, aman. Kan? Nah ini satu lagi nih, masih. Masih ngetem. Yuk. Masih ngetem. Kontainernya parkir dulu. Kontainernya parkir dulu cuy. Kontainernya parkir dulu. Sampai. Hah? Oh iya. Ini sekarang ntar kita loncat nih. Dari sini. Asik. Sini set ke sini. Kita prosotan. Iya. Gitu gak ya? Ayo lu. Benang lu. Kita udah nyampe sini lu. Awas lu. Bodo amat. Nah gue liat. Gue kan gue basah. Gue gak mikir, itu gue pakai celana ya kan? Udah yang penting gue nyemplung aja. Oke? Okay? Tadi gue mau buka itu ya kan? Ya paling udah lah. Ini gue gak ada color lagi, langsung tanah dalam sob, gila. Ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan ya udah. Gak apa-apa. Pulang dulun-dulan lah. Iya. Gue temenin. Kayak klonengan sapi. Kloneng. Anggap aja gue lagi ngeliat belatung nangka. jadi nggak apa-apa cuy, kapan lagi ya kan, nggak ada yang tahu juga ya kan, rahasia men, rahasia ya, jadi kita berenang hari ini, oke, mantap, keren, sih keren banget, Dim, dingin ya Dim ya, dingin banget ya, bolang, set, mantap, halo mas. Halo guys. Mantap. Terima kasih guys. Mantap. Jeruk mangkok. Jeruk mangkok ya? Iya. Jeruk mangkok. Oke, kita ke situ cuy. Oke. Yoks, sekarang udah sampai akhirnya kita di Curug Mangkok. Dan kebetulan kita kedatangan tambahan personil, guys. Ya. Mantap. Sam Jabri, Sam Jabri. Sam Jabri. Ya sini dong. Sam Jabri. Sam Jabri. Sama Sam Tokrat. Tokrat. Sam Tokrat. Tambahannya ada dua. Dua. Saya Samtul. Hai Samtul. Saya Bahri. Samtul Bahri. Jadi udah sampai nih di sini. Ini Mas di sini tuh emang banyak ya. Maksudnya banyak yang udah datang sini ya sering. Banyak hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu di sini rame. Serame apa, Mas? Ya seperti pasar lah. Hah? Serius lo? Serius. Kayak pasar katanya. Cuma ada jualan. Ada. Mama dia susah. Hah? Mama dia susah. Ini kan jamret nih. Malu-malu nih, ngadepnya ke sini dong, Mas. Malu tuh. Iya, Pak. Ngep-ngepan tadi bawa motor. Oh, gitu. Bawa motor. Dia maluan, guys. Sampai jabrik maluan, guys. Keren-keren. Hey, thank you ya, Mas, ya udah nemenin di sini ya, Mas, ya. Ya, siap, siap. Thank you berat lo ya. Oke. Okay. Saya senang banget bisa liburan bareng sama kawan-kawan semuanya. Iya. Iya. Jadi pokoknya semuanya harus nyobain di sini ke Curug Mangkok. Curug Mangkok. Di Brebes. Gua bener yo rem gua. Kecamatannya apa dong? Kecamatannya. Di Bangga. Jadi apa? Kecamatannya Paguyangan. Bener kan? Windu Aji. Kabupaten Brebes. Jawa Tengah. Ya, betul. Lah. Jumlahnya Brebes tadi apa? Indramayu. Banyumas, sorry. Sorry guys. Jadi itu Banyuwangi. Jawa Timur. Bukan. Tadi Banyumas. Tugunya ada, ya. Jadi jangan ikutin saya kalau salah, ya. Ayo kita mandi, ayo mandi. Oke.
negeri. Jagoan nih. Satu nih, ini satu nih. Gaspol. Yo, ada di situ. Beda jalur. Salah jalur. Mantap. Ini mantul ini. Sekarang ulung itu lah. Weh, dia bener-bener buka itu makanan lupa. Ayo bareng sini. Cuma seadanya kita segini ya. Ayo sini. Ayo, Mas. Ya. Let's go, kita langsung aja sini. Sekarang kita makan rame-rame ya, Om ya. Rame-rame kita. Ngariung. Kita ngaliwet, asik. Dengan bekal seadanya. Ayo Mas. Ayo bareng-bareng sini. Yuk. Bareng. Ayo. Misan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Amin. Yuk. Sikat. Sikat. Enggak. Sikat. Yo no. Ayo sini. Gue patut-patut sok lah. Kasihan deh lo. Ngomong-ngomong Jawa nih. Ya. Lucu-lucu dulu ya. Ada guys, ketemu kecot. Ada lain. Ada gak? Ada guys, ketemu kecot. Makan. Makan kan? Ya, tambah kecot. Lapar sih. Nah, lapar. Oh, biar tambah kencot. Enggak. Buat ngobatin lapar. Lapar. Makan kencot. Kencot itu apa? Lapar. Kencot lapar, guys. Biar tambah kencot katanya gitu. Tambah itu ngobatin kapan? Tambah. Kalian biar tambah kencot. Gua bingung lo kencot. Tambah lapar jadi. Tambah berarti kan untuk ngobatin lapar. Oh, ngobatin lapar. Oke. Mantap. Ayo. Duh, ngeri. Wih, kita sudah asik. Ketemu di on top ya. Asik. Di on top. Kita udah ketemu di on top. Kita udah ketemu di on top. Aduh. Iya, di sana. Ya lu mah kalau orang begitu mah enggak apa-apa lu gitu. Oh, zaman dulu. Ya elah, ya gitu doang mah ya, elah. Oh, emang sama kayak gue lo. Iya, kecil ini kan mah. Ya kelihatan terbang 5 kali. Ya kelihatan enggak kelihatan.
Sampai juga cuy. Oke. Sampai juga di Curug Mangkok. Thank you buat semuanya. Pokoknya harus mampir ke sini banget. Oke. Thank you Mangkok, Mangkok. Thank you Om Siam. Thank you Om Mirza. Ada ini juga sama Bolong. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Adios amigos. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Khususnya di Dusun Duku Benda. Terima kasih semuanya bapak-bapak, ibu-ibu telah menyambut kami. Jadi jangan lupa nonton Receh alias Receh. Thank you semuanya. Mantap. Receh. Thank you.